Warga ibu kota belum ada sepekan, kebakaran melanda pemukiman warga di Pulau Nangka, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kali ini si jago merah kembali menghanguskan pemukiman warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Bahkan seorang wanita paruh baya hampir sekujur tubuhnya terbakar. Hilang duka kesedihan warga Pulau Nangka, Pulau Gadung, Jakarta Timur akibat api yang meluluh lantahkan rumah mereka. Kini kebakaran kembali terjadi di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi menelan 6 korban dan 1 korban wanita paruh baya mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Saena ini tengah dirawat di Rumah Sakit Persahabatan dan tengah diusahakan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dengan kondisi berat saat ini, wanita usia 65 tahun dengan luka bakar 80%. Saat ini kita lagi berkoordinasi untuk kita rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih baik. Tadi kita lagi berkoordinasi dengan Rumah Sakit RSPAD, kita lagi menunggu jawabannya. Diketahui penyebab kebakaran diakibatkan bocornya regulator gas dari salah satu rumah warga yang berlantai 2 di Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.